Bujang Senang. Sebut kerja Bujang Senang, sebab kita berserawak di tuntak nemu cerita Bujang Senang. Bukan minat kita berserawak aja, tang seluruh Malaysia tu nemu cerita Bujang Senang ti terbilang kau cerita ya kediri empung. Tang saja pihak, lalu mayuh agak cerita tibisik ditusi kurang bersebelah media sosial. Kita pediakan nemu siti ni bagi kebetul. Jadi berkenan kita ke sekali tu, aku dekat mai kita mulai ke baru pengingat kita berkenan tentang cerita Bujang Senang tu. Nama kebuah yang tak jadi Bujang Senang. Sebelah yang nukar nama yang agak Bujang Senang, nama yang subah ianya Luyuh. Pemuda yang mati dibunuh sedang mikai serumah leban kepedes hati ngagai Luyuh tu kebulih bini baji amain ti bernama Bintang. Lalu Luyuh tu muka kering serta tebal serta sikar bapengawak kuntau kita iban. Ngau sikit jadi puguk kalau sidak bermenuanya subah nyadi raja berani lebuh maya berkayau. Anak Luyuh udah mati dibunuh sidang Mikai. Apa yang ngau inai Luyuh pan udah magak mati dibunuh sidang Mikai. Bak langkau umai, lebuh maya sidak ke bermalam. Bak langkau umai, lebuh maya musin ngetau. Meda bini Luyuh ngai madah. Dia sidang Mikai lalu madah ke diri dekat masuang ya. Ti ngai madah kenama pengelamik Luyuh tu. Laban ke ngai di pasuang sidang Mikai, dia bini yang madah pengelamik laki ya Luyuh tu. Nak tau negu ai, nak tau belaban ba ai. Lebuh maya belaban ngau muncul. Dah datai bak batang air lupar, dia Luyuh lalu nyana ingat ke diri kena tau kena air lebuh laban ngemunsuh. Laban hati yang ringan serta dekan nyelamat ke bininya ti ditaban ke sidak Mikai lari ngagai air batang lupar. Bak air batang lupar megak kepenuh di Luyuh alang laban munsuh. Laban penti pemali kebal yang nak tau kena air. Bak air batang lupar megak bini Luyuh ke bernama Bintangnya tadi pan sama megak dibunuh berdepan muam mata Luyuh empu baru sidak yang munuh Luyuh. Tang, Luyuh ndak mati. Agi oleh hidup nyemerai ke tebing air, lebuh sidak munsuh udah mulai magang. Luyuh ke berbalik jadi Bujang Senang, sepengudah ya pansut betapa dia asuh ini manang hari pangau libau. Ini manangnya tadi mesti nulung Luyuh. Mudah Luyuh habis betapa, ya lalu dekat belah dendam. Tang, ini manangnya tadi nak ngasuh ya berbalas ke dendam ngagai sidak Mikai dulu. Laban ya bedam tu gerai nar. Tang Luyuh tetap dekat balas ke dendam sarinya megal. Medak bakanya, ini manangnya tadi pan lalu merik Luyuh siti buluh kuning kira umah si pemanyai. Ini manangnya madah. Tinuan oleh nikau ke buluh kuning tu ngelimpas tujuh itik serai air tu. Lalu buluh kuningnya tadi pan datai bak seberai bukit nyin. Dia nuan dekat nyadi bunsur mawang. Tang, nanti buluh kuningnya tadi ditikau ke nuan natai bak tanah seberai din lalu labuh ke air. Dia nuan dekat nyadi bunsur payah. Dia Luyuh penlalu nikau ke buluh kuningnya tadi ngau nekak penghabis pengeriang ya. Tang meh nak mukai-mukai sebedau buluh kuningnya tadi ngapus ke serai air tujuh itiknya. Dia buluh kuningnya tadi pan labuh lalu berserai air ke enam. Medak bakanya, ini mana yang tadi pan lalu nyadai temu agi lalu lesap narai di pedak Luyuh. Dia Luyuh ngasai ke tubuh ya berlubah-lubah nyutumbuh tisik lalu ya penyebisi iku. Dia ya lalu mulai diri kai datai baai. Bujang Senang. Sebut kerja Bujang Senang, pengudah yang kenyadi bayar borak ya tadi baru ya berpalas ke dendam ngakai rumah banyak sidak Mikai. Semua sidak Mikai serumah mati magang lebuh maya manik ke air. Ya minak munuh lalu mutus kepala peturun sidak Mikai yang ajal. Bujang Senang nak kalak makai mensia lah banyak petua yang ngau ini manangnya tadi. Kepenudi Bujang Senang ditemu munuh peturun Mikai yang nyak kena ke tahun 1992. Jadi orang kedai bunuh yang mayanya, yang nyak Dayang, anak bayang, tiba umur 14 tahun, lebuh maya setuai inaya dekat ngelayang sungai. Pengudahnya subah, Bujang Senang pan lalu pulai betapa baru ngaget nur siti menua tindak ditemu kitai mensial nyentuh kesar itu. Kepenudi sekali 1990-an subah, Bujang Senang bisik bertemu ngau petunggal ya kenyadi mensia. Dia ya lalu malik dirinya di mensia. Bujang Senang oleh malik dirinya di mensia tuai, oleh malik dirinya di mensia bia. Uya Luyuh bertemu ngau petunggal ya suba. Dia Luyuh nusi ke semua utai tudah nyadi pak Luyuh ngau bini ngau sidak sebili ya. Mendak bekanya. Bujang Senang. Sebut kerja Bujang Senang, sebab kita berserawak di tu tak nemu. Nya dulu kenang kita ke sekali tu bertemu baru kita buat video terdekat datai. Nanti kita bisi request dekat ngasuh admin ngakak video bakatu. Kita tau follow Instagram admin berlalu madah ke admin buat dia. Update video terbaru terdekat datai buat minggu nyin ila udah bisi daripada ke admin buat Instagram. Link Instagram udah tersedia ke admin buat ruang description dia. Bertemu baru kita buat video terdekat datai. Terima kasih semua. Keep support this channel. Oh,